Okey guys, 5 kereta paling hodoh di Malaysia eh. Jangan tersinggung jika kereta ini adalah kereta anda, ini berdasarkan kajian di internet. Sebelum tu sila subscribe, like, share dan komen ya. Jangan tersinggunglah kalau kita anda dalam kategori ini, jangan marah. Kita mulakan dengan kereta yang paling tak hodoh iaitu Proton Juara. Proton Juara adalah microvan yang dikeluarkan oleh Proton pada tahun 2001 hingga 2004. So ini adalah satu kereta Mitsubishi yang diambil rebadge daripada Mitsubishi. So dia dari tahun 2001 ke 2004 dan dia menggunakan enjin Mitsubishi 4A31S4. So dia adalah 1.1 liter 4 speed automatic lah. So kita tengok apakah sejarah dia. Ini adalah rupa dia kalau kawan-kawan yang dah lupa. Di Jepun dia dinamakan Mitsubishi Town Box ataupun Mitsubishi Magic Dilancarkan pada 22 hari bulan Julai 2001 di KLCC. Okey, ini merupakan satu KEI car di Jepun di mana kereta adalah kecil. So dia ada 71 horsepower, 94 Nm torque. Dia ada 4 speed saja. 0 to 100 adalah 18 saat lah. Dan top speed dia adalah 135 km sejam. Kereta ni dikatakan dia mempunyai Lotus Handling. Jangan main-main tu. Dan dia adalah kereta Proton yang pertama menggunakan Electric Power Steering. Okey, depan dia adalah gunakan ventilated disc dan belakang adalah drum brakes. Dia tak ada airbag dan tak ada ABS. Didatangkan dengan 4 warna iaitu kuning, perak, kelabu dan hitam. Pada masa launching harga dia adalah RM49,200. Tapi oleh kerana tidak begitu mendapat sambutan, so production diberhentikanlah pada tahun 2004. So itu saja untuk Proton Juara. Bagi tahu kami sama ada anda sependapat dengan internet. Adakah Proton Juara hodoh atau tidak, di bahagian komen bagi tahu. Okey, kereta kedua paling hodoh adalah dari India iaitu Mahindra Scorpio. So dia masuk ke Malaysia pada tahun kalau tak salah 2004-2005 lah. Okey, kereta ni dibuat daripada tahun 2002 tapi masuk ke Malaysia kalau tak salah 2004-2005. Di Malaysia hanya ada 2.0 manual manual. So kita tengok mana gambar dia. Okey, tak apa, saya tunjuk dekat mudah. Dekat mudah, ini gambar dia. Ini kereta yang paling cantik lah, gambar paling cantik Gambar paling cantik. Yang ni nak jual mahal tau, 22,000. Okey, ya, yang ni jual 5,000 je. So ini dia Mahindra Scorpio. So adakah anda berpendapat bahawa kereta ni hodoh? So sila komen di bawah kita nak tahu sama ada anda sependapat dengan internet atau tidak. Jangan marah aku tau, aku sekadar nak kongsi video je. Okey, seterusnya adalah Porsche Cayenne. Okey, relax dulu, jangan marah dekat saya. Saya nak tunjuk bahawa generasi pertama. Okey, generasi pertama first generation. So ini dia first generation pada tahun 2002 sampai 2010 iaitu generation 9PA lah. Ini gambar dia. Tengok. So ini kereta kalau belakang dia okey juga tapi kat depan dia memang tak boleh lah. Depan dia memang hodoh. Okey. So saya akan tunjukkan gambar lain. Ini bukan first generation. So dia datang dengan 3.2 liter, 3.6, 4.5, 4.8 liter Dia pun ada 3.0 turbo diesel. So dia punya transmisi adalah 6 speed ZF. Okey, generasi pertama adalah 247 horsepower. Mana Newton meter torque? Tak ada tulis. So 0 ke 100 dalam 9 saat. Masa tu kalau SUV besar balak macam ni sampai bawah 10 saat dah kira satu pencapaian yang besar lah.
Okay, dia pun ada Cayenne S 4.5 liter V8 engine, 340 horsepower dan 420 Nm torque. Ha. 0 sampai 100 dalam 6.9 saat saja. Fui, jangan main-main ni. Okay, so itu dia Cayenne yang begitu hodo sekali. So saya tunjukkan di muda anda tak faham kenapa saya panggil dia hodo. Tengok kereta ni. Okey, kereta siapa ni, minta maaf eh. Okey, memang teruk ah. Depan. Belakang dia okey. Belakang dia agak cantik juga, agak handsome. Tapi depan dia, kalau kita tengok dashboard dia sekarang dan dalam dia, memang teruk lah. Okey, so ini dia. Kereta siapa ni, minta maaf. Saya terpaksa tunjuk kereta gambar aje, jangan marah. Okey, ini warna yang okey. Warna ni boleh diterima eh. Warna ni boleh diterima eh. Okey, ia pun bergantung pada warna lah, warna. So, tapi saya rasa kereta ni adalah salah satu kereta, bukan saya, internet rasakan kereta ni merupakan salah satu kereta yang agak hodoh di Malaysia. Okey, sila bagi feedback anda sama ada anda berpendapat bahawa kereta ni hodoh atau tidak. Tengok gambar dia. Hodoh ke tidak? Bagi tahu kat komen. Okey, keempat hodoh adalah Renault Kangoo. Dari tahun 1997, ini adalah generasi pertama. Kita tengok apa enjin dia. Enjin dia adalah mana enjin dia? Tak ada tulis pun enjin. Okey, ini rupa dia Ini rupa dia Renault Kangoo. Generasi pertama masuk ke Malaysia dalam sekitar tahun 2004-2005. Okey. So salah satu kereta yang susah nak dilihat lah. Tapi kereta ni dia sangat popular di negara Eropah dan Singapura tau. Di Singapura digunakan sebagai van ambil barang, angkat barang lah. Okay. So kita tengok yang Malaysia yang punya. Dekat Malaysia kita cari dekat mudah. Okay, dekat mudah ada yang macam ni. So ini rupa dia. Renault Kangoo di Malaysia ada satu pilihan enjin iaitu 1.4 sahaja. Okey, apa details dia, used car, dida, tak ada apa-apa. So ini rupa dia, Renault Kangoo. Okey, memang pelik. Okey, ini kereta-kereta dari Eropah ni semua pelik. Okey. So sama ada anda fikir kereta ni adalah hodoh atau tidak, bagi tahu di komen eh. Okey, kereta ni murah, RM6,900. Siapa nak beli? Ada lagi dah banyak biji. Yang ni RM9,000. Tahun 2005. Yang ni agak cantik warna ni. Okey, agak unik warna ni. Siapa nak beli? Oh, ni used car. Ui, mileage 130,000 boy. Okey, ada 10,000, 10,000, 8,000. Okey, yang 8,000 memang teruk lah. Ini rupa dia. Okey, untuk angkut barang boleh lah. And then yang merah cantik. Tengok yang merah. Apa rupa dia? Macam ni. Memang pelik lah dia punya shape eh. Okey, kereta yang terhodoh di Malaysia adalah Fiat Multipla eh. Fiat Multipla dikeluarkan pada tahun 1998 hingga 2010. Ini rupa dia, ada empat mata, sangat-sangat menakutkan, kadang-kadang macam ikan keli, macam ikan setan. Okey. Apa dia punya? Okey, ni adalah 1.6, tapi kalau kat Malaysia mungkin enjin dia lain sikit, tak apa, nanti kita tengok kat mudah. Okey. Multipla keluaran Fiat. Okey. Tengok ini belakang dia. So kita check dekat mudah pula. Apakah rupa kereta dia? Saya hanya dapat cari sebiji eh. Di Malaysia masuk 2002, ini 1.6, engine 1.6. So kita boleh tengok kereta siapa ni, minta maaf, kita kena guna kereta anda sebagai rujukan. Okey, tengok depan dia macam mata setan, ada 4 mata, 6 mata. 6 biji mata. Ikan keli ke, ikan setan ke? Tapi dia punya atas, dia punya apa ni? Kepala memang sangat-sangat pelik lah. Bawah boleh masih boleh accept, tapi kat atas memang pelik.
Tapi kereta ni dia punya visibility sangat bagus eh. Kalau anda bawa dengan kereta yang banyak-banyak cermin ni, visibility dia memang bagus. So guys, itu saja untuk 5 kereta yang paling hodoh di Malaysia. Yang paling hodoh saya kata yang ni lah, Fiat Multipla eh. So kita tengok details dia apa tahun 2002. Okey, 2002. Transmission 5 speed manual eh, manual. And then dia punya horsepower 76 145 Newton meter torque. Okey. So itu saja. Kalau ada apa-apa komen, sama ada anda apa ni, setuju atau tidak dengan apa internet kata tentang kereta yang paling hodoh, anda bagi tahu di komen. Okey. Kita jumpa lagi video akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye bye.